Apa tu? Oh, cantiknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna. Adam, Adam. Ravi, mari sini cepat. Mari sini apa cepat. Dia? Adam, apa dia? Apa dia? Kenapa awak kenapa? Awak berdua tengok tu. Mana? Tu di atas sana, di atas langit sana tu. Cantiknya banyak warna-warni. Itulah pelangi. Pelangi. Adam, pelangi itu apa? Pelangi itu kan dia warna-warna daripada matahari. Kita boleh pegang itu pelangi tak? Mana boleh, tak boleh. Cuma warna je pada apa ni? Pada titisan-titisan hujan. Cuma kita boleh lihat saja ya Adam ya. Tapi ya, ini pelangi memang banyak cantik lah. Iyalah cantik, cantik, cantik. Cuba kita tengok ada warna apa itu? Merah. Jingga. Ungu. Hai adik-adik, apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita akan belajar tentang pelangi. Ha, adik-adik pernah tengok pelangi? Mesti pernah kan? Pelangi merupakan kejadian semula jadi ciptaan Tuhan. Betul tu. Pelangi terhasil selepas waktu hujan apabila ada cahaya matahari. Ezrin, pelangi ada berapa warna? Senang aja. Pelangi mempunyai 7 warna iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Tapi macam mana pelangi ni boleh terhasil? Tu Ezrin tak tahulah Kak Fira. Kita boleh melihat pelangi melalui buih sabun. Cuba lihat buih-buih sabun tersebut. Ada warna-warna pelangi yang terhasil. Wah, hebat sungguh adik-adik kita tadi. Kecil-kecil cili padi lah katakan. Betul tu, bijak kan mereka? Ha, adik-adik rumah macam mana? Nak buat eksperimen. Tapi sebelum tu, jangan lupa minta pertolongan ibu bapa dulu. Lagi satu. Adik-adik jangan membazir air atau sabun. Kerana berjimat-jimat tu penting tau. Betul tu. Disebabkan adik-adik dah pandai, apa kata kita ulang kaji dulu? Mari mengenal warna-warna pelangi. Merah. Jingga. Kuning. Hijau biru indigo dan ungu. Macam mana Ezrin dan adik-adik? Dah tahu warna-warna pelangi? Sudah. Kak Fira, antara 7 warna pelangi, Kak Fira suka warna apa? Kak Fira suka warna indigo. Indigo? Ezrin pula suka warna merah. Merah kan gagah berani. Apa adik kita sedang buat tu? Macam kusyuk menggunting je. Entahlah, Ezrin pun tak pasti. Apa kata kita pergi tengok? Jom! Berseri. Di hujung pelangi adakah bunga yang wangi? Kupu-kupu warna-warni, burung-burung yang menyanyi. Tidurlah bermimpi, intan lihatlah sendiri. Di hujung
berseri. Di hujung pelangi adakah bunga yang wangi? Kupu-kupu warna-warni, burung-burung yang menyanyi. Tidurlah bermimpi, indah lihatlah sendiri. Di hujung pelangi adakah bunga yang wangi? Kupu-kupu warna-warni, burung-burung yang menyanyi. Tidurlah bermimpi, indah lihatlah sendiri. Oh, kolej pelangi rupanya. Pandai betul adik-adik kita ni. Betul tu. Ezri pun tak terfikir yang adik-adik ni mampu membuat kolej pelangi. Jangan pandang rendah pada kebolehan seseorang. Pak kata pepatah, kecil-kecil cili padi. Sebelum kita berpisah, apa kata kita ikuti kisah kawan-kawan kita? Jumpa lagi. Bye. Adam. Eh, mungkin Adam tak ada di rumah sah. Eh, tadi dia baru balik saja rumah. Panggil cepat. Adam. Ha, ada pun. Apa dia? Eh, Adam. Ha, ini malam. Ha, bulan terang tau. Ha. Mari kita keluar. Ha. Eh, tak maulah. Malam-malam tak elok main kat luar. Ha. Ravi ajak kita pergi tengok pelangi. Ha, mari lah, Adam. Ha, tengok langit cerah, bulan terang, mesti ada pelangi punya. Lagipun, baru saja lepas hujan. Nanti pelangi keluar. Mari, Adam. Ravi, Abai. Eh, pelangi tak ada lah waktu malam. Eh, kenapa pula dia tak ada? Dia pergi mana, Adam? Eh, pelangi terjadi masa bila cahaya matahari lalu pada titisan-titisan hujan. Pelangi kan selalu ada lepas hujan aja. Ataupun pada waktu hujan panas. Oh, begitu kah? Eh, kalau macam tu, kita balik rumah baca buku lagi bagus. Betul lah tu. Balik baca buku. Saya tengah baca buku lah tadi. Takpelah, Adam. Kami balik dulu ya. Baik-baik. Jumpa lagi. Baik-baik. Esok sekolah tau. Terima kasih ya, Adam. Sama-sama. Mari kita balik. Macam ni rupanya. Wah, cantiknya. Betul lah. Abai, Ravi. Buat apa tu? Kami sedang membaca buku tentang pelangi. Pelangi ada 7 warna tau. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan apa lagi satu, Ravi? Betul. Awak tahu tak kan, kita pun boleh buat pelangi. Macam mana? Senang aja. Tadi kan saya tolong bapak saya basuh kereta kan. Saya gunakan pipe, saya pancut aja atas cermin kereta tu. Nanti dia terhasilkan pelangi. Nanti awak boleh cuba dekat kereta ayah awak. Ya ke? Kalau macam tu saya pun nak cubalah. Boleh. Kita cuba. Awak cuba dulu. Saya balilah. Selamat mencuba. Ya, saya nak cuba.